Perdana Menteri menyertai lebih 2,000 jemaah menunaikan solat Jumaat di Masjid Sultan Abdul Samad KLIA Sepang, Selangor. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba kira-kira pukul 1.20 minit petang disambut Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Usai solat Jumaat, Perdana Menteri sempat beramah mesra dengan pengurusan dan kariah masjid. Selain menunaikan solat Jumaat, kesempatan mengunjungi masjid terpilih digunakan Datuk Seri Anwar untuk mendengar aduan berkaitan masalah setempat yang disampaikan sendiri oleh rakyat. Beliau sebelum itu sempat menikmati makan tengah hari di restoran Umi Aisyah Kota Warisan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendoakan kesembuhan kepada bekas pemain bola sepak kebangsaan Azman Adnan. Perkara itu dikongsikan melalui laman Facebook rasmi Perdana Menteri. Azman yang juga bekas penyerang Selangor itu menderita sakit tulang kaki. Datuk Seri Anwar turut menyampaikan sumbangan bagi membantu urusan harian dan perubatannya yang kini memerlukan rawatan fisioterapi secara berkala. Sumbangan disampaikan oleh Setiausaha Politik Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi semalam. Beberapa masalah kesihatan lain menyukarkan Azman melakukan kerja-kerja berat dan terputus sumber pendapatan. Malaysia berpotensi menjadi destinasi utama aktiviti selam scuba dunia. Menyokong hasrat itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC komited mempromosi destinasi selam scuba negara seperti di Semporna Sabah selain di Pantai Timur Semenanjung. Timbalan Menterinya Khairul Firdaus Akhbar Khan menyeru semua pemain di dalam ekosistem pelancongan memainkan peranan dalam usaha menarik kehadiran lebih ramai peminat aktiviti selam scuba ke Malaysia. Ia termasuk meningkatkan mutu perkhidmatan selain kemudahan berkaitan. Ia memerlukan bukan semua negara mampu terlibat secara khusus dalam industri ini dan kita bersyukur kerana Malaysia mempunyai keistimewaan dari sudut itu. Itu sebabnya apa yang telah dilakukan pada hari ini, Malaysia International Dive Expo memberikan satu impak yang cukup besar bukan saja kepada industri itu sendiri. Malahan ia boleh memposisikan Malaysia sebagai salah satu tempat menyelam yang terbaik. Akta dan Peraturan Pendidikan dan Modal Koperasi serta Daya Saing Perniagaan Koperasi menjadi fokus utama Kongres Koperasi Kebangsaan pada 25 dan 26 Julai ini. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa, Datuk Seri Abdul Fattah Abdullah berkata, Kongres itu akan menghimpunkan ahli-ahli koperasi di seluruh negara. Sebenarnya ada empat fokus yang akan di bincang ataupun yang akan dibahaskan dalam sesi kongres ini. Pertama tentang jati diri koperasi. Kita nak betul-betul supaya orang akan faham dan tahu tentang prinsip-prinsip koperasi, identiti koperasi. Sekarang ini barangkali orang dimasuk koperasi kerana semata-mata ada kawan dia jadi ahli koperasi ataupun dia nak join koperasi. Tapi dari segi modern syarikat ini belum cukup dari segi ideologi. Itu satu. Tambah beliau, Kongres ini mampu menyumbang kepada pembangunan sosial ekonomi negara serta dapat mengangkat ekonomi rakyat di peringkat nasional dan antarabangsa. Masyarakat diingatkan supaya tidak tertipu dengan skim pelaburan di laman sosial seperti Facebook serta Telegram yang kebanyakannya berbentuk penipuan dan tidak boleh dipercayai. Perkara itu ditegaskan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof. Menurut beliau, taktik pengiklanan antaranya yang menggunakan kemewahan melampau itu hanya sebagai rekaan untuk memperdaya mangsa menyertai skim pelaburan terbabit. Tidak ada jalan mudah untuk mendapatkan wang. Ada pelaburan yang dipaparkan di bursa saham dan sebagainya, itu yang bentuk pelaburan. Bukannya ada yang percaya bahawa 300 dalam masa 3 jam akan dapat 18,000. Masih ada yang percaya. Saya pun tak dapat, kata orang tak dapat nak fahamlah. Ramli berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kejadian dua pemain badminton negara menjadi mangsa sindiket penipuan yang mengakibatkan kerugian jutaan ringgit.
Kelebihan ibadah turut diberikan kepada umat Islam yang tidak berpeluang menunaikan ibadah haji di Mekah, iaitu dengan beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam tempoh tersebut, umat Islam digalakkan melakukan pelbagai amalan sunat bagi mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT. Antara yang dianjurkan termasuklah berpuasa kecuali pada hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang berpuasa pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah pula, akan dihapus dosanya setahun sebelum dan setahun selepasnya. Ulama mengatakan 10 malam terakhir dengan 10 Zulhijjah adalah sama. Maksudnya tidak ada yang boleh menandingi 10 Zulhijjah. Hatta kalau 10 hari terakhir ataupun malam terakhir, maksudnya setara, standing di situ. Maksudnya tak adalah lebih, tak ada kurang dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Tetapi pandangan yang lebih dipetik oleh para ulama, 10 Zulhijjah ataupun 10 awal Zulhijjah pada harinya. Harinya itu adalah yang terbaik, siangnya itu dengan berpuasa, dengan bertahmid. Manakala malam, iaitu malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan. Selain itu, bagi individu yang melakukan ibadah korban pula, sunat baginya untuk tidak memotong, mencabut dan mencukur rambut bermula 1 Zulhijjah sehingga haiwan korbannya disembelih. Bukan lagi pilihan kedua, bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menjadi keutamaan kerana mampu menyediakan laluan kerjaya yang jelas dan lebih luas. Selain berupaya menjana pendapatan, bidang itu turut membangunkan bakat dan kemahiran dengan pensijilan profesional. Wartawan Adliyah Habibullah ada laporannya. Dengan lebih 2,000 sijil ditawarkan, bidang TVET membina modal insan berkemahiran dengan keboleh pasaran yang tinggi. Pensijilan bidang TVET juga telah mentransformasi bidang perubatan tradisional seperti urutan dan bekam menjadi salah satu kerjaya profesional. Bila orang minta kerja, salah satu persoalan daripada syarikat ke apa kerajaan sekalipun, ada sijil kemahiran tak? Itu salah satu soalan yang paling ketara lah yang kita dengar pada pemilik-pemilik syarikat yang sekarang lah. Pertama sekali, sijil SKMT pengurusan dengan diploma tampan ni memang cukup laku sekarang ni. Memang cukup laku. Yeah. Kalau hospital pun, banyak dia orang cari yang ada hutang sukan, biologi. Salah satu misi kita ni, daripada tradisional kepada profesional. Jadi kita tak nak kalau dulu dia orang ni dipanggil sebagai tukang urut lah, tok bomoh lah, tok dukun lah. Sekarang ni dia beza. Dia orang dipanggil juruterapi sekarang. Juruterapi bertauliah. Ambillah lesen ni untuk besok kalau ada bermasalah kan, kita ada certificate kan, ada tauliah yang kita boleh urut. Nah, itu yang saya ambil tu. Dan terbukti memang dah ada semua tu. Alhamdulillah, diorang pun tak ada kata apalah. Pemerkasaan bidang TVET terus dipergiat menerusi dasar-dasar kerajaan dan sokongan daripada pemain industri. Ia termasuk penyediaan program latihan dan fasiliti berteraskan teknologi terkini dalam bidang automotif seperti pembuatan kenderaan elektrik. Program yang kami buat di Bermas Auto tu adalah customized. Of course, program kami ini engagement direct dengan Jabatan Kemahiran, Jabatan Pembangunan Kemahiran, di mana persijilan yang didapati itu adalah disertified oleh Kerajaan Malaysia. Dan apa yang baiknya ataupun kita panggil sistem latihan dalam industri ini ialah di mana pelatih-pelatih itu sendiri mendapat latihan directly dengan industri yang sebenar, bukannya dalam bentuk classroom. Fasiliti bagi saya sangat lengkap, yang mana kita ada simulator untuk kita punya electric vehicle dan kita ada kita punya simulator untuk kita punya ADAS, LiDAR system. Dan bagi saya kesemuanya lengkaplah, yang mana simulator ni bagi saya satu benda yang penting. Sebab sebelum kita nak encounter real electric vehicle kan, benda yang ada watt yang tinggi, volt yang tinggi. Mempunyai pensijilan kemahiran dalam bidang TVET menjadi satu nilai tambah kepada individu. Selain mempunyai kemahiran selaras keperluan dan kehendak industri, graduan TVET menjadi pemacu meningkatkan kualiti dan pembangunan tenaga mahir negara. Adliyah Habibullah, RTM.